Selama masa sosialisasi pengoperasian jalan tol Indrapura kisaran seksi 250 kisaran, tarif tol belum dikenakan atau masih tak berbayar alias gratis dilalui pengguna. Akan tetapi pengguna jalan tol tetap menyiapkan kartu uang elektronik untuk tapping di gerbang tol. Selain itu, tetap mengecek kecukupan saldo kartu UE dikarenakan untuk seksi Indrapura 50 telah ditetapkan tarif. Untuk tarif dari seksi 50 kisaran diperkirakan sekitar Rp1.338 per kilometernya dan akan kami informasikan setelah Kepmen tarif jalan tol ini dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Kata Eksekutif Vice President Sekretaris PT Hutama Karya Persero Ajib Al-Hakim dalam siaran pers, Kamis kemarin. Dalam waktu dekat, jalan tol tersebut akan segera dioperasikan sepanjang 32,15 km. Ini merupakan sambungan dari tol Indrapura kisaran seksi 1 Indrapura 50 dan telah dioperasikan sejak 10 November 2023. Dengan dioperasikannya seksi 2 ini, tol Indrapura kisaran akan terhubung secara penuh. Sehingga manfaat dari kehadiran ruas ini pun akan semakin nyata, khususnya terkait kemudahan konektivitas antar kota. Dengan terhubung secara penuh. Tol ini akan mempersingkat waktu tempuh dari arah Medan menuju kisaran yang semula 5 jam menjadi 2,5 jam dan memudahkan pelancong dari arah bandara atau sebaliknya. Tambah dia. Sehingga mobilitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan membuat perjalanan antar kota menjadi lebih efisien. Ajib menambahkan, seksi 2 dari tol ini telah dilakukan uji layak fungsi ULF pada 29 Februari 2024 hingga 31 Maret 2024 lalu dengan hasil standar pelayanan minimal telah terpenuhi dan berfungsi dengan baik. Selain itu, jalan tol ini juga telah diuji coba. Dengan dioperasikan secara fungsional pada mudik Lebaran 2024 kemarin selama lebih dari 2 minggu. Mulai 3 April 2024 hingga 21 April 2024. Nah, itulah informasi terkini jalan tol Indrapura kisaran seksi 250 kisaran. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.